harap terlalu lebih sama apapun. Karena nanti kalau misalnya kita terlalu berharap, akhirnya pada saat tidak sesuai apa yang kita inginkan, jatuhnya tuh sakit banget gitu. Sedih, marah, mana yang lebih dominan? Sedih atau marah? Disappointed. Kecewa ya? Iya dong. Jadi sedih ya? Lebih ke situ. Kenapa? Ya, I trust my friend dong. Lebih kecewa nah. Mana? Diomongin yang ini apa diomongin yang dulu? Sama aja sih. Sama. Dan lucunya ya, setiap kali ada begini-begini tuh aku selalu dikasih bukti nyata. Fitri langsung klarifikasi. Sudah WhatsApp kamu? Sudah dapat? Diangkat teleponnya? Enggak. Belum nelpon sih. Oh, belum nelpon. Udah WhatsApp. Udah baca belum? Hah? WhatsAppnya udah dibaca belum? Udah. Udah? Udah dibales? Belum. Okay. Apa WhatsApp Fitri belum kamu bales? Ya, I need time. Butuh waktu dong. Ciri-ciri, tiga aja. Temennya nggak perlu ditemenin. Kalau mau ngomongin ya terserah. Enggak, ya kamu nggak bakalan temenin yang mana, yang model aduh, kayak apa. Aduh, apa ya, nusuk aduh, dari belakang. Berat. Sebenarnya tetap konsisten loh, Ola, ya kan? Ya udahlah, orang nggak ada yang tahu ke depannya gitu kan. Iya kan, memang kita dalam kehidupan itu nggak pernah tahu ke depannya seperti tapi apa. Tapi waktu itu kamu masih, belum lah, masih males gitu. Masih ada persoalan lain yang perlu iya. Diselesaikan. Dari ini udah 2 tahun belakangan ini kita urusannya sama pandemi. Pandemi. Itu lebih penting menurut aku daripada mikirin segala macam gini-gini gitu. Tapi kan itu bisa membuat imun drop yang gini-gini ini. Ya justru aku nggak mau mikirin. Oh iya, benar juga, benar juga. Berjalannya waktu semuanya akan baik-baik saja kok. Tapi kamu misalnya nih punya teman atau kenalan gitu pernah ada slack, tapi habis itu udah baikan. Apakah nanti silaturahmi kedepannya masih sama seperti yang dulu, bisa kembali lagi seperti dulu, atau akan ada yang berubah? Time heals all. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Jadi nggak bisa simsalabim akan seperti gak bisa. Dulu. Semuanya akhirnya berjalan dengan sendirinya, plus juga hati yang bisa menyembuhkan, plus juga ya kan bagaimana seseorang yang bikin salah terhadap kita ataupun aku pun ya berintrospeksi diri gitu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mengenal arti kehidupan dan pertemanan seperti apa. Baik, kita panggilkan sekarang teman-temannya. Fitri, silakan dan Ale. Fitri juga. Halo Amel, aku cuma lihat kamu di postingannya dia, kalau enggak postingan dia. Gitu ya, postingan yang lain-lain. Akhirnya ketemu langsung. Ada kompilasi foto-foto kedekatan mereka bertiga ya, dari dulu gitu ya. Sering banget kan aku lihat postingan. Udah 7 tahun aku berteman sama Fitri. Kalau dikurangin 2 tahun berarti 5. Berkurang 2 ya. Ntar dulu kita musuh. Kita musuhannya setahun atau 2 tahun. Oh ya, tambahan. Yang ketahuan 2 tahun. Ya. Oh, ada di sela-sela itu ada ya, live group gitu ada ya. Tapi dulu ceritanya kenalannya gimana sih? Siapa duluan kenal sama siapa? Aku kenal sama Amel sudah lama sekali, dari 15 tahunan lah. Oh, wow. Aku udah kenal Amel lama banget. Dari kecil? Enggak, lama-lama ya. Kira-kira Teman apa? Teman-teman ketemu temen. Aja, jadi teman-teman main aja. Okay. Terus? Terus kemudian ketemu sama Fitri di Plaza Indonesia, lagi bareng sama Amel. Aku ngeliat dari jauh. Ini cewek siapa sih? Kece juga. Oh, gitu. Stylenya kece juga nih ibu-ibu nih gitu kan.